Halo cuy, ketemu lagi sama saya Miftah KPM. Gimana cuy, kabar kalian? Semoga baik-baik saja, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya cuy. Oke cuy, konten kayak gini beda cuy ya, bukan si Jenny lagi gitu. Soalnya ada teman saya tuh mudipannya tuh edun-edun cuy. Kalau sama ya tenang saja, mau udah mewah banget ini cuy. Sebelum video ini dilanjut cuy, jangan lupa cuy tombol like-nya di komen cuy, biar tembus 1000 subscriber cuy. Bisa aja tuh semangat bikin kontennya. Oke cuy, jangan lama-lama cuy, kita panggil ownernya aja cuy, biar lebih jelas. Saya mudi-mudinya itu kurang gitu apal cuy. Oke tuh, kita panggil saja cuy. Boom. Oke cuy, ini ownernya. Oke cuy, kita kenalan dulu cuy. Namanya siapa? Arul. Oke cuy, saya lihat nih motornya nih, part-partnya tuh ori-ori gitu cuy. Beginilah bro, biar kelihatan makin cakep aja gini. Oke cuy, sekarang saya pengen kenal dulu ini Vario tahun berapa? Ya, Vario tahun 2017 yang 125. Ini bodinya kayaknya udah di-repaint ya? Udah di-repaint mas, ini mah ya apa? Di STNK mah hitam kan, bosen gitu, pengen nyoba-nyoba warna baru gitu. Ini di repaint sendiri sama tukang? Kita repaint di ini, tukang cat, tukang repaint. Tukang repaint ya. Habisnya nyampe berapa gitu mas? Sekitaran 16 lah, body halus sama itu velg-velgnya juga kan kita. Sama velgnya juga udah di repaint itunya. Mantep gitu, warnanya itu keren lah, yang lagi rame-rame di dunia modifikasi gitu ya. Dari spion ini, spionnya spion klik ini, ini spion klik yang orinya mas. Orinya harganya nyampe berapa nih ini ori gini? Harga sekitaran 230-an. Lumayan mantep ya orinya gini. Terus pengereman ini pakai tipe apa, harganya berapa gitu? Pengereman kita pakai RCB S1, dapat harga 16. 16 itu berapa tahun yang lalu gitu? Apa baru ini? Baru 5 bulanan sih mas. 5 bulanan ya, masih baru ya. Terus ini kayak gas spontan juga udah diganti ya, pakai merek apa ini? Gas spontan kita pakai KTC TX2, dapat harga 289. Jadi ini yang keluaran terbaru ya, yang ada nomornya gitu. Iya. Terus nih hand grip simil jelu setang pakai merek apa nih? Kalau hand gripnya RCB yang tipe HG, tipe HG55 ya. 55. Jalurnya dipakai, jalurnya PCX ini lokal. Kelihatan serasi gitu cuy. Mantep lah. Tombol yang tiga ini juga udah diganti ya? Udah mas, pada yang merah punya orinya Vietnam. Tiga itu nyampe berapa pasarannya? Pasaran 170. 70 cuma tombol gitu doang merah. Terus speedometer mah masih ori mah udah diganti? Speedometer orian dulu mas. Orian. Udah keren lah. Udah sekarang lanjut ke bawah gitu ya. Ini plat nomor juga udah custom ya? Plat nomor kita custom. Dua depan belakang? Depan belakang mas. Terus kita lanjut cuy ya. Sekarang segi lampu itu masih ori apa udah diganti? Kalau lampu kita udah ganti pakai ini Ali Sultan, anak-anak nyebutnya mas. Kira-kira RGB. Tuh lampu jarak jauhnya masih udah diganti belum? Oke, depil mas. Depil lampu alisnya ini kira-kira nih berapa mode ini kira-kira gitu? Kira-kira banyak lah lebih. Ini modelnya pakai itu ya, pakai remote ya? Pakai remote. Masang kayak gitu nyampe berapa ini? Alis sama lampu depilnya habis 800-an mas. 800-an ya, keren. Oke cuy, ntar kalau udah beres sama saya di review gitu lampu depan jago. Oke, kita lanjut ke bawah gitu. Kalau pelek nih pakai merek apa ini? Pelek RCB yang Palang 5. Palang 522. Dulu pasarannya belinya berapa ini? Ini pas baru-barunya keluar mas, 165 lah. 165, sekarang harganya udah naik nih mas ya? Udah hampir 2 juta lebih. Tadinya ini warna apa ini? Warna gold. Warna gold terus di repaint gitu ya? Iya. Lu tadi mas langsung sama body ya? Langsung di repaintnya gitu ya? Gitu. Terus sekarang ini piringan kayaknya udah diganti, dipakai merek apa ini?
Duk piringan Delcavic. Delcavic yang ukuran 260 ya? 260. Dulu beli harga ini 410. Terus terus selang rem pakai apa ini? Kayak mereknya TDR ya? Iya, selang rem TDR yang plekat. Ya? Dulu nyampe berapa beli? 100.000, Mas. Itu apa, apa namanya itu? Kaliper. Kaliper kalau orang gaul mah, kalau orang saya mah orang pocil-pocil kepala babi gitu. Itu yang mereknya kayak Nissin ya? Ya, Nissin yang 2 piston. Oh, dulu beli berapa ini? Di 850. Iya sih, pasarannya 850. Ya. Jadi looknya tuh lebih simpel tuh, warna hitam gitu. Terus pos-posan tuh warna gold ya, Mas ya? Warna gold. Kayaknya kalau diganti warna silver tuh kayaknya bagus, Mas ya? Boleh, boleh. Masa nggak bisa beli sultan beli gini, pos-posan palingnya cuma 15.000 tuh udah dapet. Aduh, gitu. Ya, besok-besok lah. Terus ini tanya dibalut pakai ban apa yang depan? Ban pakai Michelin 9080. Bagian depan kayaknya udah ada yang kelewat gitu. Oke, kita bagian itu bagian belakang belah kiri gitu, cuy. Kalau sok pakai merek apa ini? Kalau sok pakai yang FCB V series, Mas. Ori gitu ya? Ori dong. Ukurannya? Ukuran 33 apa? 235 gitu. 330. 330. Dulu beli harga berapa ini? Beli harga 1350. Pas baru keluarnya. Terus tuh blok CVT udah direpen pakai STJ body ya? Iya. Blok CVT sekali ya. Terus apa tuh namanya, Velocity gitu ya, udah ganti itu? Velocity udah ganti yang itu, yang ada ininya ya. Velocity kan gitu ya. Tuh beli harga berapa itu? Punya Honda Airblade ini Thailand ya. Di 200 berapa? 50-an gitu kira-kira ya. Karena terus tadi saya juga kurang lupa ini sama ini loh. Apa ini? Standar 1 2-nya juga udah dikur, Mas ya? Standar 1 pakai yang punya Beat yang ring 17. Ring 17. Ori gitu ya. Kalau jok ini pakai merek apa ini? Ini MBTech, Mas. MBTech ini dipapas terus ditambah busa gitu. Dipapas tambah busa dikit lah biar enggak merosot-merosot gitu kalau ngomongnya. Terus tuh mika belakang juga udah ganti ya? Udah ganti yang semok, Mas. Semok tuh nyampe berapa ya? Ini sama running ya. Stop lamp running dapat 550. Udah tinggal pasang gitu. Keren ya, segitu juga mahal ya, keren. Oke, cuy, ntar di review kalau udah beres lampu depan belakang gitu. Kayaknya mau ganti bawah sebelah kanan gitu ya. Oke, itu kenapanya pakai merek apa tuh? Apa nih project itu? SZM yang non SS Pro ya. Yang biar adem gitu. Cuma tamengnya yang ori gitu ya. Tameng ori. Dulu beli nyampe berapa ini, Mas? Kenalpotnya 700, Mas. Pasaran 700 ya, sekarang juga udah digoreng juga sih. Ada 750, 800 gitu pasarannya. Tergantung tokonya. Tergantung tokonya. Terus tuh radiator ada yang diganti nih. Ini nih, tutup covernya doang, Mas. Tutup cover kalau sama tutupnya tuh kepake merek HRM. HRM yang simpel-simpel aja gitu. Kalau kiri-kirian ada yang dirubah nggak? Kalau kita cuma main full kiriannya. Kalau lor pakai berapa gram gitu kira-kira? Kalau lor mah inilah rahasia, Mas. Custom-custom gitu ya. Penting enak buat harian gitu. Iya, tergantung ini berat badan sesuai. Ini kira-kira kalau mau tipe gini nyampe berapa ini, bertahap apa langsung sekaligus, Mas? Mau bertahap, Mas. Jadi kumpulin dulu duit itu bertahap-tahap terus sampai kayak gini, cuy. Jadi ini bertahap, bisa kita contoh gitu. Kayaknya udah, cuy, nggak ada yang dibahas lagi gitu, cuy ya. Terima kasih banget ya, Mas, motornya udah bisa di review sama saya gitu. Oke, sama-sama. Mungkin cuy, kalau teman-teman mau nanya apa-apa yang dipakai sama motor ini, tanya aja sama ordernya aja gitu, cuy. IG-nya apa, cuy? Cantumin aja, cuy, di bawah sini. Oke, cuy.
Oke, kayaknya nggak ada di dibahas lagi. Saya Miftah KBM. Jangan lupa cuy, like dan komen cuy, biar tembus 1000 subscriber gede cuy. Oke, goodbye.